pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Miss Susan hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Miss Susan berharap semua tetap baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan di rumah. Aktivitas kita kali ini adalah membuat masker. Kita akan melipat masker yang terbuat dari kertas origami. Penasaran bukan? Yuk ikutin Miss Susan membuat masker ya. Saat ini kita sekarang ingin membuat masker. Kita akan melipat masker dari kertas origami. Nah, anak-anak harus menyiapkan buku hasil karya, kertas origami, tali, juga lem. Ya, kita mau mulai melipat masker dari kertas origami. Di sini Miss Susan mempunyai beberapa warna. Ya. Anak-anak mungkin ada yang biru, ada yang pink, ada yang orange. Nah, Miss Susan mau memakai warna hijau. Miss Susan mau memakai warna hijau. Pertama, kita mau melipat kertas origami menjadi dua bagian. Jadi, ujung sisi yang satu bertemu dengan sisi yang satunya lagi seperti ini. Ya. Jadi di sininya harus rata, jadi lurus. Setelah itu, kita mau melipat sisi yang panjangnya. Sama ya. Sama-sama kita lipat. Kedua sisinya harus bertemu. Seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita mau melipat ujung sisi yang kiri ya, kita pegang yang di sini ya. Kita mau melipat ujung sisi yang kiri bertemu dengan garis yang ada di tengah seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian kanannya. Bertemu pada garis yang di tengah. Ya, seperti ini. Keempat sisinya ya, anak-anak. Kita lakukan hal yang sama di sisi satunya. Sama ini juga ya. Sudah. Setelah itu kita mau lipat ujung atasnya ke garis atau titik yang ada di tengah. Ya. Ujung atasnya ke titik yang ada di tengah. Seperti ini.
Sudah? Lakukan hal yang sama pada sebagian sisi yang lainnya. Kita mau lipat dari ujung ke tengah. Ya, seperti ini. Sama-sama ada di tengah. Sekarang kita mau lipat lagi. Di sini garis yang tengah kita pegang dan kita mau lipat sisi yang kirinya. Dan kita mau pertemukan lagi di garis yang tengah. Ya, seperti ini. Iya, dia akan bertemu. Jadi ujung yang sisi kiri atas ini akan bertemu di garis yang tengah seperti ini. Lipatan yang sama kita lakukan di sebelah kanan. Ujung ini akan bertemu dengan garis dan ini akan serong. Dua sisinya sudah kita lakukan lagi dengan dua sisi yang lainnya. Sama ya anak-anak. Sini. Lagi sini satunya. Maskernya sudah hampir jadi seperti ini nanti. Kita mau memasangkan talinya ya. Sebelum itu kita lipat dulu untuk bagian talinya. Kita lipat sedikit ya. Kita lipat satu lagi di bagian sisi lainnya. Lalu kita ambil tali yang sudah disediakan untuk kita letakkan di bagian tali untuk masker seperti ini. Bagian yang ada ikatannya kita letakkan di dalam ya anak-anak. Lalu kita beri lem. Kita beri lem. Lalu kita beri lagi lem pada sisi yang satunya.
pasang talinya. Maskernya sudah jadi. Iya, seperti ini. Maskernya sudah jadi. Setelah kita selesai melipat masker, ambil buku hasil karya, lalu kita akan menempelnya ya, anak-anak. Seperti ini. Kita beri lem sedikit. Iya. Selesai sudah kegiatan kita hari ini, membuat masker dari kertas origami. Selamat mencoba ya anak-anak. Wah, seru sekali ya melipat masker dari kertas origami. Seperti Miss Susan sudah selesai melipat masker dari kertas origami. Seperti ini. Sekarang giliran anak-anak untuk melipat masker dari kertas origami. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa juga di video Miss Susan berikutnya. Dadah!